Enggak, teman-teman bercanda. Tabrak tabrak mas. Kurang aja. Ya, bercanda ya. Bercanda ya teman-teman. Kamu nanti kalau tanggal 4 ke Surabaya mau ngokop Rido? Gak boleh. Langsung itu nanti, langsung taubat. Langsung taubat, agak lain. Gak boleh nanti kamu ngerasain sekali ketagihan kamu. Lah kan kalau aku ketagihan kan tinggal nyamperin deket 1 jam. Kamu harus naik pesawat, kapal, aduh dek. Kamu masih disisir. Masa iya lihat VC kokop HP-nya yang dikokop, aduh dek. Gue sekali lagi, Nasron. Kan kokop online. Dosa. Melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, dosa gak? HP, di pokoknya HP. Ya enggak, caranya gini nanti, ya. Kamu minum tuh es puding, kamu minum es puding kan. Rido suruh incipin, suruh nyobain, mau nggak ini enak manis banget gitu. Tapi pas kamu nyuruh nyobain itu di akhir. Waktu mau habis, sisain aja di bagian situ, ya kan? Terus ini cobain, gitu. Ya kan itu gak ngokop, itu kan nyobain. Ah, iya, iya. Itu alternatif. Alternatif itu, deh. Baru paham. Nanti kan enak tuh. Ayo, lanjut. Astagfirullahaladzim. Tiga delapan mawar. Mau aku lek kalah, cah ngawur. 38 mawar teman-teman. Tapi Mas Ren udah sering gitu. Aku. Ah. Hobi. Hobi ya, kokok-kokok ya. Enggak lah bercanda. Aku lebih ke kikuk-kikuk sih. Kikuk-kikuk. Aduh, nanti tanya Rido, Mas. Rido, aku disuruh Mas Roni tanya. Aku mau kamu kikuk-kikuk gitu ya. Nanti tanggal 4 aku dikikuk-kikuk gitu, bilang Rido gitu ya. Oke, pesan Mas Roni, Ica disuruh kikuk-kikuk. Ica nanti kalau udah di Surabaya, Mas Rido suruh Mas Roni kikuk-kikuk ke Ica gitu ya. Oke. Iya, sama goyang drabel. Goyang drabel gimana? Udah itu Rido paham itu tahu dia, bilang aja itu ya. Oke, ini pesan Omron. Iya gitu. Gak boleh dilanggar ini, gak boleh. Gak boleh. Udah pernah live sama Fauzana? Udah. Nah itu, kemarin itu kan kikuk-kikuk gitu. Gimana kikuk-kikuk sama Fauzana? Ya makanya tanya, yaudah kalau kamu gak mau tanya ke Rido, tanya ke Fauzana. Oh, nanti tak tanyain sama Mbak Yu. Ya rek, kalau di Sembrono rek, males aku ini. Loh, wong-wong ini di golekno topik pembicaraan malah gak tetep guyudok kon. Rusak. Hei bro, dalam sesuatu itu harus ada satu yang berbeda. Kalau semuanya hening gini, siapa yang menghibur? Iya enggak? Iya kan? Belajar dulu. Kalau enggak belajar nanti enggak paham. Nah, malah salah nanti kan? Harusnya ke kanan jadi ke kiri nanti. Nah gini caranya, kalau kamu gak mau yang alternatif kokop pertama itu, kamu nanti nonton konser itu kan rame kan ya, konser itu kan. Kamu pura-pura semaput, pura-pura itu, apa namanya, pingsan. Nah, bilang pesan, kamu kasih pesan itu nanti ke Rido, nanti aku pura-pura pingsan ya di tengah-tengah konser dimulai. Terus Rido kan pasti tanya, aku ngapain? Kamu yang ngasih aku napas buatan gitu.
Bukan bernatif loh, nggak apa-apa itu. Kan bantu kasih nafas buatan kan? Aku aja kalau gabut aja ke rumah sakit gitu kan, nanya-nanya orang yang tidur nggak bangun-bangun, siapa yang mau aku kasih nafas buatan? Cewek ada nggak gitu? Waktu itu ada, nggak taunya umur 67 mati kita. Aku pura-pura aku aja yang pingsan. Rek, kalah rek. Tak itu sembrono tak. Saya kono kali lima. Iku siapa sengalah aku guna guna tak. Tempel. Yo cure, yo cuma aku lah. Cah win ku cah. Ya Allah. Hancurkan miss winnya Mas Roni. Kok dihancurkan? Ya kan, nanti kita bangun lagi. Gak mau aku bangun sama kamu. Bangun sendiri lah. Cah, ayo cah, wos cah. Luh, kalah aku. Mati kita, hancur kalah kan. Cah. Masih indah. Lah gak ditolong bunda. Itu bilang itu, hatinya jelek itu yang nonton kamu itu. Tahu itu banyak mau dihancurkan. Teman aku nggak mau. Terima kasih Bun. Ada nyamuk kaget aku. Nyamuk kan barusan nyamuk aja kita bahas kokop langsung dikokop aku. Nyamuk cewek itu. Itu kamu pakai apa? Bibirmu kayak pecah-pecah gitu ya? Nah itu, makanya kamu harus minta Ridho di koko biar gak pecah-pecah itu bibir. Berarti solusi biar gak pecah-pecah di koko. Nah. Bibirku mulus. Apa? Rasanya di koko pakainya mulus. Enggak, ini perawatan Rafika. Bercanda loh. Bercanda. Guyon rek, sumpah rek, guyon rek. Bercanda, wey. Sorry, kah. Bun, makasih, Bun. Ya Allah, segera lagi. Bercanda. Aduh, Mas Ron. Apa? Lengah dikit, aduh Mas Ron. Aduh dek. Aduh nggak. Kan gampang kalau aku, gak mood. Tinggal itu ke Arias. Mood. Bercanda. Pakai bahasa Jawa. Mas Ridho, kokop aku dong. Ridho. Sambil nulis ini. Kokop penaku. Kokop. Ridho, kokop penaku, aku wis kudu ae ambek awakmu. Kokop penaku, jangan cepet-cepet. Iya. Ridho, kokop penaku, aku wis kudu. Aku wis kudu. Ae ambek awakmu. Kudu? Kudu ae ambek awakmu. Kudu ae. Ambil awakmu ya. Awakmu. Nah, coba baca. Mas Ridho, kokopen aku wes kudu wae awakmu. Ambeknya mana? Ambek awakmu. Wae ambek. Wae ambek awakmu ya. Mas Ridho, kokopen aku wes kudu wae ambek awakmu. Nah, suka itu. Aku jamin 1000% Ridho pasti, oh makasih cinta cantik itu ke kamu. Serius. Itu hal yang tidak begitu hal yang membuat laki-laki bahagia banget itu. Bahasa Jawa paling romantis kayak mana? Pakai bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa paling romantis ya. Yo. Aku kepengen mbok
itik apa? ITHIK itik. Oh, itik. Nah, itik. Itik. Sampai teles kebles. Peles kebles. Nah. Coba baca. Mas Rido. Jawab, bapak Mas Ron jadi Mas Rido. Iya. Aku kepengen bawa itik-itik sampai peles kebles. Ah, ayo pasti jawabnya gitu. Aduh deh gitu. Udah dua. Satu lagi. Ya, satu lagi, oke, ayo. Apa? Engko. Ya, engko. Lek ketemu. Aku. Jaluk. Ji wolak wale. Nah, iya itu. Apa itu bacanya? Mas Rido, engko lek ketemu aku, jaluk dui wolak wale. Nah. Ih, romantis sekali. Tuh. Teman-teman, nanti kalau ada yang record ini, kalau lihat video kalian, komentarnya hujatan, itu urusan kalian ya. Aku nggak mau tahu ya, ini aku cuma hiburan ya. Aku nggak mau balesin komentar-komentar orang yang hujat aku, itu bagian kalian. Kalau bilang I love you gitu gimana? Wah, itu hal biasa. Oh, aku tresno kowe. Yang romantis lah, masa itu doang? Loh, kok gak kuaplok loh? Iya itu. Iya, aku tresno kowe, itu artinya I love you. Aku tresno kowe, Mas. Rek, awas rek, ujung rek. Minggu dihancur nih, yoi. Gimana? Ya, udah itu ya. Nanti itu WA-an bahas itu kamu sama Rido. Enak okay, kan aku carikan topik kan? Oke, Mas Ron, siap. Oke, siap, Bos. Siap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpan. Ya, ini akan Ica simpan di digital sini. 1, 2, 3. Iya. Mas, aku tresno kowe. Mas, engkau lek ketemu aku jaluk duit walak wale. Walak wale, yes. Satu lagi. Kokopen aku wes kuduai abek awakmu. Yes. Kalau satu lagi. Aku kepengen bawa itik-itik sampai plus ke blus. Nanti kita praktekin ya. Jangan tanya ke Mbak Aries. Mana Mbak Aries nge-live gak? Biar kita tanyain. Mas opoko we aku wes kurang ayu. Dung. Wes, aku ku orang sidut turu cah. Kenapa turu cepet kali turunya? Jangan cepet turu. Alif bata sajim ha. Apanya yang sesat? Ini sesat. Ini enggak benar. Lam alif. Makasih. Ini enggak benar.
Tanya Ocik. Oke. Okay. Kita tanya ke Ocik. Mana ke Ocik? Mana Kak Ocik? Kak Ocik nge-left ah? Undangan non-aktif. Coba kalian ke room Kak Ocik. Ocik. Ica mau nanya. Itu sesat deh. Beneran! Editor Ica di Ica. Ini sesat. Yang bener cuma aku terus dokowe mas. Cuma itu. Sesatnya ke dalam apa? Berarti Ica ngomong tadi sesat dong. Ica minum dulu ya. Bagus sesat. Iya mana yang betul? Kak Ocik nonaktifin. Coba kalian ke tempat Kak Ocik lah. Iya sesat. Bagus sesat. Ya benar yang mana? Pak Edi dalam match. Masa aku yang sesat-sesat? Kok sesat, teman-teman? Ayu! Dalam. Dalam. Aku mau nanya dong. Apa? Ini penting, ini penting. Ini penting sekali ini. Kok deretik aku? Ini artinya apa? Alah, apa? Artinya ya, ini translate ya. Engko lek ketemu aku jaluk duit wolak walik. Siapa? Kamu disuruh ngomong gitu? Ah. Engko lek ketemu? Aku jaluk duit wolak walik. Aku jaluk di wolak walik. Nah, artinya apa? Nanti ini kan terjemah aja ya ini, jangan gimana-gimana. Iya. Nanti kalau ketemu aku minta dibolak-balik. Kenapa dibolak-balik? Pusing dong. Iya, enggak tahu. Kok Mas Ron suruh aku bolak-balik? Pusing nanti aku. Enggak tahu. Enggak iya nih Mas Ron. Satu lagi, ada dua lagi. Oh, ada lagi. Koko pen aku wes kudu wae abe awakmu. Piye iki, Cah? Jelasno. Piye iki? Teman-teman. Apa artinya? Ulangi lagi sing kedua. Koko pen aku wes kudu wae abe awakmu. Apa? Gak ada yang boleh jelasin nih. Terjemah no. Iya kan aku cuma terjemah no. Iya terjemah. Ica butuh penerjemah soalnya. Se aku tak tulisan nih. Perkata aja ya. Ya kenapa ditulis? Memangnya gak boleh diucap? Enggak boleh. Cuma aku itu apa perkataannya itu? Kokopen aku wes kudu wae awak wae abe awakmu. Nah, kalau yang kedua itu aku wes kudu wae karo awakmu. Aku abe, sudah abe awakmu. Gini, aku sudah ingin bersamamu gitu. Yang kalimat yang kedua. Koko peningnya apa? Oh, gitu aja. Koko. Kalau aku minum ini dikokop, tak kokop gitu. Ah, itu juga bisa dikokop namanya. Okay. Kalau yang aku wes kudu wae abe awakmu. Aku sudah. Ini aku harus aja sama kamu gitu. Harus aja? Kudu. Iya. Aku sudah harus sama kamu gitu. Oh, saya sama kamu. Oke. Berarti aku minum dan harus ada sama kamu.
Ya, terakhirnya. Bukan, kok kopi itu bukan minum. Apa ini? Bunga. Typing lo sebelah, Cah. Ya Allah. Ibu kok gitu? Enggak. Loh. Loh, emang iya kok. Kok itu artinya? Loh, kan dani kok. Satu kok lagi deh, terakhir. Apa? Aku kepengen bo iti-iti sampai peles kables. Kebles. Aku pengen bo itik-itik sampai teles kebles. Kebles. Itik-itik itu dikelitikin. Aku ingin dikelitikin sama kamu sampai teles kebles itu kayak basah kuyup. Kok basah kuyup? Kan digelitik kan ketawa. Kok basah kuyup? Pas hujan? Emang ada orang ngelitik pas hujan-hujan? Ada loh. Kamu enggak lihat? Kamu enggak lihat film-film India? Itu kan di India, kalau di Indonesia? Ya, adain. Gimana? Loh, ada ya. Ya, Rek ya. Aku kepengen mbok. Mbok itu apa, mbok? Aku ingin apa? Mbok itu banyak makna kalau di Jawa. Mbok itu bisa dikatakan mbok itu ibu bisa, mbok itu kakak bisa. Oh. Aku pengen mbok. Berarti aku pengen aku kakak ini. Bukan. Mbok itu aku pengen kamu. Apa mbok itu apa, Rek? Aku pengen kamu gitu. Pengen kamu itik-itik gitu. Terus gini, mbok yo wes, kan iku apa artinya, Rek? Apa, Rek? Aku pengen mau, alah. Aku pengen mau, aku ingin kamu melakukan sesuatu gitu. Itu kayak aku pengen mbok ajak, aku ingin kamu ajak, kayak gitu loh. Tapi yo. Aku pengen kamu ajak itik-itik sampai peles kebles. Ya, teles pakai T, teles kebles. Oh, teles kebles. Aku pengen. Loh, nyambung sebenernya. Kalau terus kecemplung kalenan. Kalenan apa? Kalenan itu got. Kan bisa sampai ngompol karena ketawa terbabak kan bisa. Iya, kalau ketawa iya sampai kencing ya, sampai ngompol. Ya, kan basah kuyup. Ngompol tuh bilangnya basah kuyup. Enggak, cuman just teles kebles gitu wae. Oh, kebles ke. Peles peles ke. Peles tebles. Teles kebles. Teles kebles. Ya, masuk. Oke. Okay. Bah, aku yo rata iso translate wong. Makasih, Payu. Ya, udah itu aja. Ya, itu aja cuman 3. Ya. Ya udah sana belajar lagi nanti terjemah lagi. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngompol putih, Cah. Kalau ngompolnya putih itu yang enggak sehat itu enggak sih yang HB-nya turun ya? Masih. Asyik cah yang salah apa bukan sih? Teman-teman, Ica izin turun ya.